Mantul. Cerita artis, berita hiburan terkini. Sebelum itu tekan subscribe supaya tak terlepas isu sensasi selepas ini. Sebelum mendirikan rumah tangga bersama penyampai radio Shuib, hubungan Wati Hanafiah memang rapat dengan anak-anak Shuib. Malah penerimaan anak-anak Shuib terhadap Wati sebagai mommy baru mereka juga sangat baik. Meninjau di akaun Instagram satu video yang memaparkan gelagat anak perempuan Shuib iaitu Talita Zahra bersama Wati. Kelihatan Talita atau lebih mesra dengan panggilan Dekta sedang merasa sup tulang yang dimasak oleh Wati berkali-kali. Wati memberitahu sudah 3 kali Dekta merasa sup tersebut. Selain itu, gelagat Dekta sedang makan nasi bersama sup tulang dan memuji masakan mominya itu mantul turut menarik perhatian ramai. Akui Dekta, dia sudah berkali-kali menambah nasi sehingga habis satu periuk kerana sup yang dimasak oleh mominya dikatakan begitu sedap. Ini mami masak mantul. Mantul. Dah tiga sudu dah ni tau, you hero. Mantul, dia sudah nak tambah 6 kali dah. Habis dah, you jangan minta lagi, nasi dah habis. Di ruangan komen, rata-ratanya menyukai perkongsian video ini dan memuji layanan Wati terhadap Dekta.